Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Armenia sepertinya sudah berada di ujung tanduk, di ambang kekalahan perang melawan pasukan bersenjata Azerbaijan. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, menyeru warganya berjuang di garis depan di medan laga Nagorno-Karabakh. Wilayah konflik itu diduduki oleh Armenia, tapi dunia internasional mengakuinya sebagai bagian dari Azerbaijan. Kini kedua negara itu bertempur sengit memperebutkan wilayah itu. Tak ada Armenia tanpa Aksa, dan juga melindungi hak rakyat Aksa berarti melindungi hak rakyat Armenia, papar Nikol Pashinyan di akun Twitternya. Dia menambahkan, dan hari ini berarti mengangkat senjata dan memperjuangkan hak-hak ini. Pashinyan juga mengatakan di Facebook bahwa masalah Nagorno-Karabakh tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Semua warga Armenia harus berjuang dengan senjata di tangan mereka sampai solusi diplomatik tercapai, katanya. Sementara itu, sebuah langkah yang diambil Presiden Armenia, Armen Sarkisian, dianggap blunder dan justru akan memancing kemarahan Rusia yang merupakan sekutu terbesar Armenia. Sarkisian dengan berani meminta bantuan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO untuk menyelesaikan konflik dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Tanpa pikir panjang, Sarkisian secara terbuka menunjukkan sikapnya kepada NATO tanpa memperhitungkan Rusia. Sarkisian sepertinya lupa jika NATO diisi oleh negara-negara pesaing Rusia, termasuk Amerika Serikat. Padahal, di sisi lain, Armenia bukan anggota NATO dan masih tergabung dalam Pakta Pertahanan Keamanan Bersama atau CSTO yang dibentuk oleh Rusia. Presiden Armenia itu terbang ke Brussel, Belgia, untuk membahas penyelesaian konflik dengan Azerbaijan pada Rabu 21 Oktober 2020. Dalam kesempatan itu, Sarkisian bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg. Selain berjumpa dengan Stoltenberg, Sarkisian juga bertemu langsung dengan perwakilan Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Josep Borrell, serta Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Sejumlah pengamat militer meyakini posisi pasukan angkatan bersenjata Armenia yang didukung pasukan pertahanan Aksa semakin terdesak. Sementara dari sisi Rusia, apakah jet tempur MiG-29 mereka yang terparkir di pangkalan udara Armenia akan menunjukkan aksinya di medan laga? Atau hanya sebagai efek gentar saja terhadap Azerbaijan dan Turki untuk menggendorkan serangannya? Karena yang berada di balik kokpit MiG-29 itu adalah pilot-pilot sang dewa perang abad modern dari timur, yaitu Rusia. Jika melihat Perdana Menteri Armenia yang meminta rakyatnya angkat senjata dan maju ke medan laga, kami jadi teringat pertempuran 10 November Surabaya, di mana seruan Bung Tomo untuk perang langsung disambut oleh para pahlawan Indonesia untuk langsung turun ke medan laga, menerjang musuh yang ada di depan mata tanpa ada rasa gentar. Walaupun berbeda konteks antara Armenia dan Battle of Surabaya, tapi di sini kita bisa tarik garis lurus bahwa ketika negara memanggil, semuanya harus siap. Bagaimana menurut Anda? Apakah Armenia akan melakukan perang habis-habisan untuk mempertahankan Nagorno-Karabakh? Berikan jawaban Anda.